Ghazali radhiyallahu anhu akan memberikan wasiat kepada kita semua bahwa seorang hamba ini berderajat, bertingkat-tingkat di dalam agamanya. Maka judulnya adalah derajat seorang hamba di dalam agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam annal abda fi haqqi dinihi ala salasi darajat. Ketahuilah bahwa seorang hamba, saya, anda, siapapun namanya manusia tersebut, di dalam agamanya ada tiga derajat. Kita akan koreksi diri sendiri termasuk derajat yang keberapa kita. Yang pertama katanya iman salimun. Kadang orang tersebut dia selamat. Apa yang maksud selamat dia? Dia tidak beruntung dan dia tidak rugi juga. Nah, itu namanya selamat. Ini sedang-sedang ini. Tidak naik dan tidak turun. Tidak beruntung dan tidak rugi. Tidak memberikan manfaat namun juga tidak memberikan mudarat. Itu yang pertama. Siapa mereka? Al-muktasiru ala adail faraidi wa tarkil ma'asi. Orang tersebut adalah orang yang hanya melakukan kewajiban dan hanya meninggalkan dan juga meninggalkan keharaman. Orang yang tersebut adalah orang yang selamat, kata Imam Ghazali. Dia tidak beruntung dan dia juga tidak rugi. Siapa mereka? Yang mana waktunya hanya dipenuhi dan hanya melakukan yang wajib dan yang haram juga ditinggalkan. Mereka itu namanya orang yang selamat. Yang kedua, rabihun, orang yang beruntung. Siapa mereka? Al-mutatawwi'u bil ghurubat wan nawafil. Orang yang tadinya bukan hanya mengerjakan yang wajib namun yang sunnah juga dia kerjakan. Bukan hanya yang haram dia tinggalkan namun juga yang makruh dia tinggalkan. Loh, ini adalah kata Imam Ghazali orang yang rabih, orang yang beruntung. Yang ketiga, khosirun, orang yang rugi. Siapa mereka? Al-muqassiru anil lawazim, orang yang lalai pada kewajiban. Jadi kewajiban dia tidak lakukan atau dia melakukan keharaman yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang rugi. Nasihatnya adalah fa illam taqdir an takuna rabihan fajtahid an takuna saliman. Jika anda tidak bisa ingin menjadi orang yang beruntung, maka jadilah anda orang yang selamat. Ini kata Imam Ghazali. Jika anda tidak bisa jadi orang yang beruntung, siapa orang beruntung itu? Sibuk dengan sunnah, bukan cuma wajib tinggalkan, bukan cuma yang haram tapi yang makruh dia tinggalkan. Jika anda tidak bisa begitu, maka kata Imam Ghazali, jadilah anda orang yang selamat. Siapa yang selamat tadi? Hanya melakukan yang wajib namun juga yang haram dia tinggalkan. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna khasiran. Jangan sampai anda ini menjadi orang yang rugi. Kadang ada setan menggoda kita. Bukankah manusia ini masuk surga dengan keutamaannya Allah? Bukan dengan agama, bukan dengan ibadahnya. Seperti kita dengar ibadahnya Bani Israel 700 tahun kan? 700 tahun malamnya dia beribadah tahajud, siangnya dia berpuasa. Nanti di hari kiamat akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh pada malaikatnya, bilang sama hambaku itu yang rajin ibadah itu, kamu masuk surga itu dengan rahmatku, dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadahmu. Hanya seorang hamba tersebut merasa tidak terima. Kalau begitu tidak ada gunanya saya hadir majelis, orang nonton TV saya hadir majelis, orang tidak berpuasa saya berpuasa. Kalau begitu tidak ada gunanya kalau sama-sama masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak terima, akhirnya kata Allah, kalau tidak terima, iya, saya akan hitung-hitung nikmat saya sama dia. Coba nikmatku yang aku berikan sama dia mata saja, nikmatnya mata timbang dengan amal ibadahnya dia. Akhirnya singkat cerita, lebih berat nikmatnya mata. Akhirnya dia mengakui seorang hamba tersebut mau masuk surga Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat tanya, "Wala engkau ya Rasulullah akan masuk surga dengan rahmatnya Allah?" "Iya, walau saya."
Artinya memang kita semua masuk surga bukan dengan amal ibadah kita, tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang syaitan mengganggu kita. Dengan ini dia akan bicara, Imam Ghazali, Anda bilang kalau tidak bisa jadi orang yang robih, yang beruntung, maka jadilah Anda orang yang selamat. Artinya itu kan patokannya ibadah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga kita dengan rahmat kita? Dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal ibadah kita. Bagaimana jawab itu? Benar, Allah Subhanahu wa taala memang memasukkan surganya itu dengan rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ibadah Anda. Namun ketahuilah bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dia dekat pada orang yang berbuat baik. Adakah kebaikan itu lebih baik daripada berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Jadi dari sini kita bisa patahkan itu biasanya waswas syaitan. Tidak usah beribadah. Kamu kalau memang masuk surga itu Allah akan masukkan dengan rahmatnya, bukan dengan ibadahnya. Naam, benar memang Anda, tapi ketahuilah rahmatnya Allah, Allah dari apa sudah tetapkan bahwa dekat kepada orang yang berbuat baik. Lah, ibadah kepada Allah adalah merupakan suatu yang perbuatan yang paling baik. Ada cerita dulu di Bani Israel juga ada orang beribadah 70 tahun. Sudah lewat 70 tahun beribadah semua. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala nyuruh pada malaikat. Malaikat bilang sama hambaku yang rajin ibadah sudah 70 tahun. Kamu ibadahnya tersebut tidak pantas masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu sudah beribadah 70 tahun, tidak pantas masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bilang sama hambaku itu yang sudah 70 tahun beribadah. Disampaikan. Setelah disampaikan, apa kata seorang hamba tersebut? Apa dia kecewa? Oh, kalau begitu ya percuma saya beribadah. Namun seorang hamba tersebut ibadahnya memang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jawab apa? Nahnu khuliqna lil ibadah. Kami ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun Allah Subhanahu wa taala nanti masukkan saya ke surganya, itu dari keutamaannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala masukkan saya ke nerakanya, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban saya wahai malaikat hanya beribadah. Artinya dengan kabar tersebut seorang hamba tersebut tidak putus asa, tidak kecewa, tidak. Ini malaikat sudah kasih kabar samanya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat itu pulang kepada Allah? Apa jawabannya wahai malaikat, kata Allah? Ya Allah, anta alam, kamu lebih tahu jawabannya. Jawab apa tadi? Tidak putus asa, namun dia bilang malah kami ini hanya kewajiban beribadah. Kalau hambaku diberi kabar dengan begitu, dia tetap tidak berpaling kepadaku, masa saya, sahibul karam, yang mempunyai kedermawanan, masa akan berpaling untuk memberikan surganya kepadanya? Ashhidu ya malaikat. Saksikan wahai malaikat. Inni qad ghafartu lahu. Saya telah ampuni dosa dia. Ini dari apa? Dari apa? Cerita bahwa setan itu akan bermain kepada kita. Bermain apa? Bermain akan bilang Anda akan masuk surga bukan dengan ibadah Anda, tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak usah kamu banyak-banyak ibadah. Biasanya setan akan bilang begitu. Namun orang yang ahli tahu beribadah bukan cuma beribadah tapi dengan ilmu, maka dia akan jawab begitu. Iya, memang saya masuk surga nanti dengan rahmatnya Allah. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala rahmatnya itu dekat kepada orang yang berbuat baik? Adakah orang berbuat baik lebih daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kembali lagi pada wasiatnya Imam Ghazali, jika Anda tidak bisa orang yang beruntung, maka jadilah Anda orang yang selamat. Jangan sampai menjadi orang yang rugi.